Selamat datang di Jom kita dengar interview bersama ibu bapanya. Bila yang cik notice dia ada tangtai ni ya? Setahun lebih. Umur setahun lebih. Uh-huh. Lepas tu ada bawa pergi jumpa doktor lah. Pergi jumpa KK kat KK. Lepas tu? Okey, lepas tu? Doktor gigi. Doktor gigi dah pergi dah? Okey, lepas tu? Datang umur 2 tahun tengok macam mana. Umur 2 tahun dia bagi. Okey, lepas tu umur 2 tahun. Okay, semua okey, tak ada apa-apa. Macam dia cakap apa? Doktor gigi tu ke doktor KK? Doktor gigi tu lah yang cek gigi tu. Dia kata? Dia kata semua okey, makan okey, semua okey. Makan okey, semua okey, tak ada apa-apa tu. Dia kata tak ada masalah. Okey. Sekarang ni ada apa-apa perkataan yang dia boleh sebut? Langsung tak ada, tak boleh nak sebut. Cuma macam ni je lah. Dia berbunyi-bunyi aja ya? Berbunyi-bunyi saja. Ke panggil mak ke yang senang susu ke. Panggil mak ke mak langsung tak boleh. Tak ada. Okey. So kalau makan pun cakap apa ya? Tadi makan dia ada masalah. Dia makan rasa sikit-sikit kat depan. Nak masukkan sudung susah. Oh, maksudnya memang tak boleh lah. Habis sekarang ni dia membesar dengan apa? Makan sikit-sikit lah. Makan sikit-sikit. Tapi lama nak habiskan satu bekas tu lama lah, berkejur lah. Okey, susu dia minum lah. Susu minum. Pakai apa? Pakai botol. Dulu dia minum susu ibu tak? Tak minum. Tak ada. Sekejap je. Dia tak pandai ke apa? Dia tak pandai minum susu. Tak pandai. Okey. So jadi kalau yang sekarang ni encik perasan bila dah ada macam ni bercakap lambat semua ni, ada bawa pergi jumpa doktor balik tak? Tak adalah, sebab saya dah rasa tengok je dah 2 tahun lebih dia tak pernah cakap tu, saya nak jumpa doktor yang lebih ni, doktor pakar lah senang kata. Saya dah tak nak pergi lagi jumpa kerajaan, nanti dia takut dia delay, sebab kata dia nanti lama-lama boleh cakap sampai bila. Nampak tu saya rasa macam tak sedap hati, saya jumpa pakar lah. Nak mengesahkan dia macam mana. Itulah. Sebab anak encik saya dah check memang tak ada autism lah ya. Dia ada eye contact apa semua. Tapi macam kita tengok tadi dia memang ada tangtai type 1 lah. Dan untuk tangtai adalah frenotomin, boleh dilakukan seawal minggu pertama kelahiran bayi. Prosedurnya sangat mudah dan hanya makan masa kurang daripada 5 minit dan tidak berdarah. Sejurus kita melakukan pembedahan frenotomi, bayi boleh terus menyusu kepada ibu. Jika bayi tidak boleh menyusu, maksudnya bayi mengalami keliru puting. Jadi bolehlah melakukan terapi otot mulut ya, dan boleh lihat YouTube yang sebelum ni. Sila like, share and subscribe YouTube channel Dr. Super Pop Pet.